Ukuran kita kat bawah ni ialah 9 suku. Okey, 9 suku. Ni kita ambil di sini 9 suku juga, ya. Yeah. 9 suku kali 4. Okey, sebab kita lipat-lipat kain. Macam ni ha, kita dah lipat-lipat ni kan. Ini 1 2 3 4. Ah, kita kira 4 segi lipat. Kita kena lipat macam ni. Okey. Ini satu. Macam ni. Kita lipatlah 4 segi tu. Kita kena lipat 4 lipatan. Okey. Itu susunan dia. Sekarang ni kita ambil ukuran ni. 9 suku. Okey. Kita ambil 6 inci. Mula-mula kita kena buat macam ni dulu. Nah. 9 suku sampai mana? Takut kena buat macam ni dulu supaya kita boleh anggaran dia, supaya kita tak payah nak mengukur-ukur banyak kali. Okey? Ha tu. Kan? Kita buat macam ni dulu. Ha, sini sama. Kita anggaran je dulu. Ha, lepas tu kita ingat kat situ ukur dia berapa. Ha, 6 inci kan? Ha, sini 6 inci. Sana juga 6 inci. Kan? Sekarang kita ukur. Nampak? Ha, kita kena buat macam tu supaya kita tak salah. Kadang-kadang kita salah potong tau. Kadang-kadang kita salah potong sampai yang ni besar. Yang ni besar di sini. Tak boleh ngam-ngam. Kan? Ha, kita kena ngam-ngamkan macam ni. Okay? Kita tak payah nak tambah. Kalau nak tambah pun suku atau tak payah langsung tambah pun tak apa. Yang suku tu ha nanti macam tarik-tarik je dia. Okey. Ha sekarang ni kita dah ukur 9 suku kan? Itu cara dia. Ni belakang kita dah lipat kira 2. Depan pula kita dah lipat 2. So jadi 4. Sini sama juga. Ha. Ni 1 2 3 4. So sama je kan. Jangan tersalah potong. Nanti kalau kita dah sampai kat sini, nanti kalau kita rancangan tak ada kedut, nanti kalau kita terbesar pula potong kat situ, sini pula ada kedut. Dah ada satu hal kan. Makanya kena potong dulu bawah baru potong yang ni. Tapi pastikan betul-betul dia ukuran yang sama. Okey, kali 4. Okey, adik-adik. Selamat mencuba. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum semua. Okey, kita mulakan sekarang. Di sini kita akan ukur potongan dia tadi, sambungan dia. Okey. Di bahagian atas dia. So, kita akan ambil ukuran ni. Untuk kita ambil ukuran di sini. Okey. Yang ni 9 suku. Okey. Yang ni ngam 9 suku. Ada lagi setengah suku. Kira yang ni 9 setengah lah. Tak apa. Biasa sikit. Tak apa. Lepas tu kita akan ukur dia punya peplum tu 22 setengah. Okey. 22 setengah sampai dekat. Kita ambil bulat. Okey. Tapi bahagian tinggal yang nyerong ni. Macam ni. Bahagian tinggal yang menyerong ni. Kita pendekkan 1 inci. Okey. 1 inci. Nah. 1 inci tu. Nanti yang ni kita ukur 22 setengah. Yang ni kita pelan-pelan lah. 22 setengah. Yang ni 22. Sini 22. Sini pun 22. Sini 22. Okey, nanti sekarang ni kita garisnya. Kita ikut mata aja. Makcik akan panjangkan suku untuk baby seam.
Sekarang ni kita potong yang ni, kita letak basi sini ya, basi dia. Ada setengah inci. Atas ni ada setengah inci. Macam tu nak potong ke belum ya? Taruh tanda yang tu untuk ke tepi. Sini pula taruh tanda juga. Sini pun kena taruh tanda tengah-tengah ni ya. Sebab makcik akan pusingkan dia ke, makcik akan ambil yang menyerung di tengah-tengah. Kena ambil ke sini juga. Ni. Tu. Lepas tu kita ambil, kita tengok labu dia ya. Kita tengok dia punya panjang dia. Ya. Kena pinkan supaya tak lari. Okey. Buat macam ni. Sama tak? Ada yang panjang, ada pendek kan? Kita buat macam ni. Kita letak kat meja. Gunting yang panjang tu. Gunting yang panjang tu. Okey dah eh. Lepas tu kita buat macam ni. Adakah dia sama? Sama kan? Ini sama. Ini. Ini. Nanti dia berdiri, dia dah okey dah. Masih lendir lagi yang menyerung ni. Tapi okey lah. Okey. Sebab dia memory. So, kita ukur 23.5. Nampak lah tu. Okay, adik-adik, itu cara dia nak potong peplum. Yang penting bahagian menyerung ni, kita kena kurangkan 1 inci. Tapi kalau kain keras, jangan kurangkan 1 inci, dalam 3 suku ke 1/2 inci ke. Kalau chiffon 1 inci juga, 1 inci, 1.5 inci. Sebab dia memang loan dia banyak lah kalau chiffon. Ni kan kain keras. Okay. Ni memang bulat ni ya. Macam ambil ni. Betul bulat ni. Nanti dia cantik lah kat bawah kain dia. Potongan dia ni, potongan dia ni makcik ambil 17. Tambah 1 inci untuk pinggang, kira 18 lah. 18 campur yang ni, 22.5, kira 40.5. Okay. Lalu dia 40.5. Siap. Okay, itu saja. Jangan lupa subscribe. Okay. Terima kasih menonton.